bertempat di Kampung Bojong Menteng, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Salah satu tradisi masyarakat Indonesia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji adalah menggelar walimatus safar. Tradisi walimatus safar biasanya diisi dengan membaca doa-doa bersama, sambil diselingi dengan tausiah terkait dengan haji dan ditutup dengan memberikan jamuan bagi para tamu undangan yang umumnya adalah keluarga dan kerabat. Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPC PPBNI Kota Bogor dan Ketua Biro Usaha Ciki Ciomas. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau mengundang seluruh pimpinan, pengurus dan anggota Organisasi Masyarakat Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia PPBNI atau biasa disebut Satria Banten. Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekjen DPP PPBNI Satria Banten, Wakil Ketua Umum Kabid Hankam, Wakil Ketua DPC PPBNI Satria Banten Kota Bogor, Ketua DPAC PPBNI Parung Bersatu Para Ketua Ranting, dan Korlap Biro Usaha Ciki Ciomas. Tokoh agama, tokoh masyarakat juga tamu undangan yang dengan hikmah mengikuti kegiatan ini. Walimatus Safar adalah acara yang diadakan sebelum melakukan perjalanan haji. Acara ini biasanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar orang yang akan pergi haji. Walimatus Safar diartikan sebagai acara syukuran sekaligus momen berpamitan jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ibadah haji merupakan suatu perjalanan yang suci. Maka dari itu ada baiknya jika sebelum menunaikan ibadah tersebut diiringi dengan hati yang suci. Oleh sebab itu, walimatus safar menjadi kesempatan untuk meminta maaf serta memohon doa kepada keluarga, saudara, kerabat, hingga tetangga. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang melaporkan. Juga mengumumkan, tapi ke Tanah Suci mengumumkan.
di dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya. Sejatinya orang dan terima kasih untuk rekan-rekan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk mengikuti acara dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Dewa Kabupaten semoga dipermudah untuk rangkaian ibadahnya. Semoga diperlancar, sehat walafiat sampai kembali ke tanah air. Insyaallah mudah-mudahan kita akan menyusul Jaji dan apa jadi kawan sekeluarga ke Mekah. Alhamdulillah pada saat ini telah melakukan acara pasar iman yang diselenggarakan oleh pemandu kawan yang insyaallah beliau akan berangkat umroh bersama keluarganya. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah SWT, selalu mendapatkan rahmat Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu konsep yang saya insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan Allah memberikan nikmat yang lebih hebat lagi. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kalau bela kita ketahui ini yang hadir ini dari mana aja sih Pak Ustaz? Oh, yang hadir dari dunia Allah ya. Bapak, tetangga, saudara dan berikut dari Satria Banten. Alhamdulillah pada datang dan alhamdulillah petinggi-petinggi dari Satria Banten juga hadir. Maka saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Amin Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua dibahagiakan Allah. Kegiatan ini mudah-mudahan bisa mengikat ikatan silaturahim ya. Mudah-mudahan dalam ikatan silaturahim kita ini tidak pecah silaturahimnya dengan satu masalah. Mudah-mudahan kita bangkit dalam ikatan ummah Islamnya dalam konteks persaudaraan. Maka kita harus membuktikan dengan persaudaraan sosial. Mudah-mudahan kita bisa terwujud dalam ikatan persaudaraan.